Calon-calon yang bertanding pada pilihan raya kecil PRK Parlimen Port Dickson membuat pejutan terakhir berkempen sebelum tempohnya tamat 12:30 malam ini. Dan untuk perkembangan kempen PRK Port Dickson, kita berlintas langsung bersama dengan Syuhada Hashim di bandar pelancongan itu. Baik Syuhada, boleh kongsikan bagaimana situasi hari terakhir kempen di Port Dickson? Syuhada. Baik Redwin, sememangnya situasi semasa di Port Dickson sekarang, kempen begitu meriah dan kehangatan juga sudah pun terasa pada hari ini. Ada lebih kurang 9 jam lagi untuk para calon memacu pejutan terakhir untuk berkempen sebelum tamatnya kempen pilihan raya kecil Port Dickson untuk 14 hari tempoh diberikan. Pada malam ini berakhirlah sudah tempoh berkempen. Dan pelbagai jika anda lihat jika anda mengikuti perkembangan pilihan raya kecil Port Dickson ini dari hari pertama sehinggalah ke hari ini, pada minggu pertama kelihatan perbezaan yang begitu ketara, di mana pada minggu pertama tiada nampak perang-perang banner, perang-perang poster yang kelihatan. Namun apabila masuk minggu kedua, jentera-jentera bagi calon-calon yang bertanding sudah mempergiatkan lagi program-program dan juga perang-perang poster dan juga bendera sudah pun mula kelihatan. Dan juga pelbagai kaedah yang mereka ambil, ketujuh-tujuh calon ini mengambil kaedah yang berbeza, pendekatan yang berbeza untuk bertemu dengan para pengundi. Antara ada yang mengambil inisiatif untuk berinteraksi bersama dengan pengundi melalui media sosial, ada yang pergi dari rumah ke rumah untuk bertemu sendiri dengan masyarakat, dan ada juga yang mempunyai bajet lebih yang membuat program-program bersama setiap lapisan masyarakat di sini. Dan juga suasana berkempen sepanjang 14 hari ini begitu tenang setakat ini, tiada sebarang provokasi dibuat, dan diharap ia akan berterusan sehinggalah jam 11.59 malam ini. Dan juga kepada anda yang bakal mengundi pada hari esok, disarankan supaya merancang perjalanan anda dengan sempurna, kerana menurut Pejabat Meteorologi Malaysia, pada hari esok ramalan cuaca akan hujan sepanjang hari di Port Dickson. Jadi silalah rancang perjalanan anda. Jika anda tinggal di luar kawasan Port Dickson, boleh rancang perjalanan datang dengan awal, dan sebelum itu semak dahulu pusat-pusat pengundian dan juga saluran-saluran anda, tempat anda mengundi melalui laman sesawang Suruhanjaya Pilihan Raya dan juga melalui aplikasi MySPR Semak. Dan juga selamat maju jaya kepada tujuh calon yang bertanding, dan juga selamat mengundi untuk para pengundi di Pilihan Raya Kecil Port Dickson ini. Saya Syuhada Hashim, kembali ke studio bersama dengan Redwin. Silakan.